Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Ramona Zamzam tak risau penyondol, suami tak main media sosial, tu yang tenang sedikit. Pelakon Ramona Zamzam yakin suaminya yang berasal dari Palestin, Rami Alaskar, seorang yang setia dan fokus kepada keluarga. Malah, Ramona tidak bimbang jika ada pihak ketiga atau penyondol yang akan mengganggu rumah tangganya memandangkan suaminya itu tidak aktif di media sosial. Saya bukan tak takut kepada penyondol, tetapi Alhamdulillah sepanjang 8 tahun mendirikan rumah tangga, kami sentiasa mengingatkan supaya setia terhadap satu sama lain. Lagipun, dia tak main media sosial, tu yang rasa boleh bertenang sedikit kerana dia tak terdedah dengan kenalan dari luar. Dia bukan tak nak tapi malas katanya. Jadi sudah tentu perkara ini sebenarnya bawa kedamaian. Cuma sebelum ini dia ada tertanya-tanya kenapa saya pula terlalu fokus pada telefon. Saya terangkan ini juga sebahagian kerja tetapi berpada-pada katanya kepada Gempak. Ramona ditemui ketika majlis pelancaran program Mega Spontan siaran Astro Warna baru-baru ini. Tambah Ramona lagi, suaminya juga seorang yang ringan tulang dan mengambil alih banyak perkara dalam menguruskan satu-satunya anak mereka. Jika saya menjalani penggambaran, dia yang banyak menguruskan perniagaan dari rumah akan menguruskan anak. Apabila dia keluar mesyuarat atau kerja di luar, saya pula ambil alih tugas di rumah. Justru kami berdua umpama satu pasukan yang saling menyokong, ujarnya. Selain Ramona, artis dan selebriti yang menyertai rancangan ini termasuk Roy Azman, Datuk Jalaluddin Hassan, Mark Adam, Atu Zero, Joey, Adlin Aman Ramli, Ramona Zamzam dan Ayah Amiruddin. Mega Spontan yang berformat game show komedi disertai 20 peserta itu dibahagikan kepada 4 kumpulan dan dijadual menemui penonton pada setiap Jumaat mulai 19 Mei ini di Astro Warna. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.